Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu ya, ketemu di channel Maknya. Maknya hari ini yaitu Mau Micet ya, kakek adik yang tiap hari selalu kram ya ini ya. Nah ini sebabnya ini kaku banget ya. Kuucapkan terima kasih pada semuanya ya yang udah menonton, mendukung video Maknya, semoga bermanfaat. Dan diucapkan semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, minum banyak obat adik ini ya, ini ada di kebiasaan minum obat. Ya, bagaimana dibiasakan aneh-aneh. Ini kan kaku banget ya. Aduh. Ini tuh ini. Kurang tas pijit anu kan dulu kamu pijit sing enak pijit anger banget. Masih enak pijit. Ya gimana kan wis lama wis bengeng. Kita bakal di payu di Yunani ini. Sudah cocok ya Dinda. Wis rembaran di urut wis mari terus kita tambah kekin. Maju mana? Lah dulu ini bengkak ya Dik ya. Kakinya ini dulu bengkak. Dan alhamdulillah berapa kali pijat, insyaallah adik tiga sehat selalu ya Dinda. Amin. Nah, tapi ini kan kaki apa yang sering masak, apa kan berdiri ya. Jadi belanja banyak, adik tiga ini walaupun kecil ini kerja keras. Ya Dik ya. Udah kayak cowok. Kayak cowok kerja keras banget ya, ya Allah sehat selalu Dinda ya. Oh mendingan bawa mobil ya, pernah ya nyupir semuanya bawa truk ya Allah, dan sehat selalu ini perempuan. Gara-gara corona ini jadi TKW aku ya. Ini baru ini bukannya nu, ini kerja keras di Indonesia pun banyak pengalaman Dik Tika, alhamdulillah sampai kerja di itu di proyek. Kereta api tuh. Wah. Mobil. Bayangkan. Ayo, bayangkan ya, perempuan bawa truk kayak apa ya? Viral. Lah, kalau tahu ku video. Ada dulu di Facebook yang dulu tuh. Iya, ada. Bawa truk apa tuh ada videonya. Langgan aku pijet sekarang. Dulu kerja keras. Ya Allah. Di Indo kerjaanku ya kayak cowok. Ya alhamdulillah ya, Dik ya. Kerjaan cowok. Semoga berkah ya, Dik. Makanya ya, sekarang kerja di sini gak apa-apa, sekarang kerja bilang di sini capek di masa muda gak apa-apa, yang penting masa tuanya udah amin rehat. Amin lah bilang, makanya udah rehat, sudah diam iya. Di rumah ya, amin makanya masih ya kuat Pak Ayu aja sehat terlalu ya Dek ya. Makanya ini harus disukseskan 2 tahun kalau mau kerja apapun tinggal milih. Senang anak, senang ngurus orang tua. Kakiku tuh rusak di sini sampai itu karena obat-obat onot. Mau pijit kemana? Enggak ada yang cocok pijit. Belum ditemukan dengan saya, Dik. Oh. Sikile kita kok sih rusak, emang obat balas obat. Hitam loh di ini dulu seperti sisik. Betul pertama megang gini aja kayak enggak tahan banget kayak balon sikile. Ya Dik ya, dulu ya betul. Kasar banget. Lah hati putih ini kan bersih banget ya. Munde suntik pegal kan piye? Ora suntik pegal minum obat watok kan kita kan iya obat pegal kan watok obat pegal daripada lara wak. Pegal masih lah obat Hong Kong. Obat Cina. Cina. Emang mereka yang perwon. Sampai tok akeh kita minum bakuan tapi ya awake ya emang. Aduh mari. Tapi kan kita apa abu kerjanya orang menang-menang. Alhamdulillah lah, sekarang kan bisa menyesuaikan. Makanya dingin Dek. Iya dingin. Pakai pusam saya di situ, pakai pusam. Makanya hancur lagi hancur. Iya pusam di bawah itu ada, lah bawah lah situ, bawah iya. Lah. Iya. Dingin. Nah itu kalau mau tidur Dek ada guling, ini ada guling. Iya, makanya aku di apa enggak tua. Aduh, dingin banget tapi dalam pikiranku biarin aku kan mau di dalam rumah mau pijit. Enggak pakai banyak. Cemen enggak Kak kuat. Aku bawa jaket aku. Enggak apa-apa. Hari ini enggak dingin dah. Tapi enggak terlalu dingin. Aduh, 20 hari ini ya. Tapi tidur dong, tidur enak nanti sampean. Apa beber ini digeret sana? Iya, biarin. Iya malah turun dikit. Belatakan.
Cuma sholat ruko juga ada di situ, rukoku. Sikir, pundak, kerotangan. Ya semuanya lah, semua itu ya, kan kerja sama. Maksudnya yang sakit itu loh Bu, yang dikeluhkan itu kaki, pundak, sama tangan. Sebabnya gitu, tiap hari kan berdiri, belanja, semua masak segitu banyak. Yang dikeluhkan itu, yang dikeluhkan iya. Pundak, tangan sama. Terus kaki. Tangan itu kan sama nyucinya nggak pakai mesin, nah itu masalah. Kalau saya nggak kuat. Iya. Kalau saya nggak kuat. Ya. Apalagi kalau musim dingin jadi ya, airnya itu kan jadi es ya. Kuat ini termasuk ya. Enggak, kuat-kuat. Ini kuat. 10 bulan maning. Majikan keluar otak, majikan. Majikan pertama. Majikan pertama. Dulu dong sopir. Kita mau kalau ketemu ning, lah ketemu ning Nurpoin kan sampean kan wis suwe ta, sampean ta duduk sih kan. Iya. Iya, kan perasaan. Wis pijit sing si ibu wis. Wis pijit. Wis lah. Wis pijat, wis pijit. Sejak bulan 6 ini mungkin Adik, kalau bulan 5 ya, Dek. Pijit. Mengkerja masih 8 bulan beberapa gitu iya. Dulu. Pijit. Iya. 8 bulan atau 9 bulan gitu loh. Ingat saya 8 bulan. Iya, iya. Ini dulu parah, Dek. Pijit. Kelombaran pijit kemari. Udah enggak pijit-pijit. Maya bilang pas kan kau wingi kau tanggal walu kah si ayah tanggal walu lagi tanggal lagi walu derajat kah ya Allah kubahannya mulai numpuk jaket pirang ya kas tangannya kok anu maju kan ke pelintir bukliwat ya Allah orang bisa deluk orang bisa miri kan selaku kan dingin waktunya deh ya kan kayak pakai jaket kan jaket juga tapi aneh loh orang sih ada mesin cuci nggak boleh pakai mesin cuci nggak tahu rasa mesin neneknya. Masa musim dingin jaket tiap hari dicuci kan enggak umum. Enggak umum. Iya. Makanya aku bilang enggak umum. Karena kan dia kan dibawa di rumah sakit itu banyak bawa kuman apa kayak gitu sih itu cucunya tuh. Malah majikan aku mah dokter ya dia. Itu kan dokter kan praktek langsung ke di rumah sakit mah. Oh, takutnya ada kuman. Lah iya kan itu kan dipakai di rumah sakit kan banyak orang sakit apa kayak gitu. Kan nih baju seragam yang putih yang dokternya itu, terus baju yang biru yang seragamannya itu kan dua. Dua terus baju dianya sesetel. Tapi kalau yang putih itu wajar dicek. Lainnya kan harinya pakai mesin cuci. Terus jaket satu, terus baju biasa satu setel, baju tidur satu setel. Nah itu orang udah berapa setel? Satu tidur pakai itu, Dek. Ada guling, ada selimut di sana. Oh, mana kak? Coba cari, cari sendiri nggak apa-apa. Iya, coba pilih. Mana ada dikit, kemurah dikit mana? Selimut, mana apa, mana? Haju, ya Allah. Itu kan dingin nanti jadi itu, padahal tertutup lo jendela. Itu ada selimut tuh sayang. Dinda itu. Itu Yong. Orangnya. Ya, kan nggak kuat. Nah, aku aja nggak pernah lo pakai namanya kaos kaki. Enggak pernah. Aku di rumah Pak. Enggak pernah lepas. Baju double 3. Astaga. Di dalam rumah. Enggak kuat dingin. Iya. Sampai majikan. Anakku iya loh di Taiwan enggak kuat dingin loh. Mama majikan omongnya. Mira kamu enggak dingin, enggak panas tah? Kan cuaca kemarin kan panas banget ya. Aku mau pakai baju double 2. Aduh. Ya Allah, nak. Sakit itu, Bu. Ya. Ya Allah, Dek. Kok di ini ada ini, Dek. Ini loh. Iya, enggak apa-apa. Ini mana bajuku, sayang? Bajuku dioncalin, Dek. Ini. Iya, enggak apa-apa. Biarin di sini. Jangan. Lah, nanti sampai ya. Iya, nanti aku buat video. Pakai. Nah, itunya. Pakai. Dingin ya. Lah ya Allah Lita tante kalau barusan pijat tidur bentar enak banget kan bisa istirahat gitu loh. Dek Neni di mana sekarang? Dek Neni
tenda dia tidur poin. Tidur poin? Tidur poin dia pasang tenda. Aku telepon gak ada angkat-angkat. Biarin sibuk. Kadang tidur dia, kadang masak mungkin. Iya. Kenapa masak? Ini masaknya pada di tenda kata sekarang. Oh. Pada masak-masakan di tenda, enggak masak di rumah. Masak di tenda. Pada patung bawa kompor, bawa penggorengan. Bulan kemarin itu sampai enggak ikut ya ke waktu itu di pantai. Enggak. Makan-makan di sana. Kan ada 9 orang, aku ikut ke sana. Enggak. Oh. Makan apa barbeque itu? Ya penasaran, uyuran itu 150 lah, orang satu, ada 9 orang. Si vlog mewah banget itu. Mewah banget. Iya. Enggak, itu kan waktu itu mah lagi waktu panas, aku sama si Mimi kesana, ngupas banget orang panggang-panggang. Si Enda sama ibunya, terus Fitri, terus Ririn, terus saya, Yuneni, terus Rosalinda sih kan? Mbak Komaria? Iya, Mbak. Iya, kayak Rosalinda sih itu. Apa? RC. Bukan, Mbak. Iya, Mbak RC. Iya, URC. URC. Ada. Nanti kalau datang bulan depan juga ke situ lagi di Blue Point. Enggak tahu di mana Blue Point enggak. Iya, itu tanggal 14 acara. Iya, tanggal 14. Anu Blue Point bae aja bakal tapi noane. Heeh. Kita udah bisa. Pada libur tuh? Ya libur. Ini kata kayak, aturan kita kan ngantar ke Makau. Cuman kita ngejar kita orang.